Dan malam hari ini nih, teman-teman kan udah apal nih sama kita bertiga ya. Udah pasti sama aku yang paling cantik di sini, Wika Salim. Ada Dokter Yep, Cliff Rompies. Dan saya Ivanka. Ya, nah, saya lagi-lagi mau mengingatkan bahwa One Fest ini adalah the new rules concert. Konser gaya baru tanpa penonton. Betul. Dan semuanya di sini sudah mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, terus jaga jarak. Betul. Selalu mencuci tangan, nah, dan semua teman-teman sini sudah disemprotin pakai disinfektan semuanya. Betul sekali. Dan juga kita sudah dilolos tes swab. Iya. Ya. Dan di sini kru-krunya sedikit, bukan sedikit, apa maksudnya? Terbatas. Terbatas. Ya. Dan kita semua ini sudah disemprot. Udah tadi ya? Udah kita tadi. Kita semua di sini jaga jarak dan sudah mematuhi standar protokol kesehatan. Dan malam hari ini kembali One Fest kedatangan bintang tamu. Ini adalah salah satu musisi legendarisnya Indonesia. Langsung aja kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Edane. Aduh, ya, tadi ada yang lupa bahwa ini One Fest ini adalah hasil kerjasama TV One dan Lemon ID. Betul bahwa sekali. Akhirnya teman-teman ini semua bisa menelurkan ide untuk buat panggung di tengah pandemi ini yang keren dengan adanya Edane apalagi. Yes. Benar banget. Dan juga buat teman-teman di rumah, jangan lupa ikuti sosial media kita di Instagram onefest_TV1 untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Betul. Dan juga untuk mengikuti semua episode-episodenya One Fest, kita ada di YouTube. Di mana channelnya Bang Ivan? Apa namanya? playOne. Jangan lupa playOne. Jangan lupa subscribe. Betul sekali. Ya, subscribe. Ya, selain selalu menjaga protokol kesehatan, kita juga remind untuk tetap berhati-hati. Sekarang lagi banyak bencana alam. Betul sekali. Ya, jadi semua tetap menjaga keamanan karena banyak ada terjadi gempa bumi, ada longsor, ada banjir, gunung meletus, bahkan sampai sekarang masih terjadi bencana-bencana yang lain ya. Jadi supaya kita tetap menjaga dan tetap beraktivitas seperti biasa. Sedia kala. Semoga semuanya musibah ini cepat berlalu ya. Betul. Dan juga untuk itu kita semua di sini mengajak untuk semua penonton yang ada di rumah maupun dimanapun untuk ikut sama-sama membantu teman-teman yang terdampak dengan menyalurkan donasi Anda melalui Yayasan Satu Untuk Negeri dengan nomor rekening yang ada di bawah ini. Mudah-mudahan bantuan dari teman-teman bisa memberi dan meringankan beban-beban teman-teman kita yang terkena musibah. Amin. 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 Langsung aja kali kita ngobrol ini sama om-om kita. Nih. Aduh. Selamat malam. Legend. Ini legend, ini suhu semua ini. Iya, legend. Akhirnya aku kesampean juga nonton langsung. Aduh. Jawara ini. Iya. Om Ed, aku boleh nanya nggak? Om-om, abang-abangku lagi sibuk apa nih pandemi ini? Ngapain aja kegiatannya? Ya, Om Ed. Diam di rumah kebanyakan. Wih, ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau sih betul, tapi betul sekali. Tapi sebetulnya aman ya. Ya, tapi sebetulnya kita juga dalam rangka EP ya, mini album. Cuma memang sambil berjalan lah. Sekarang lagi progres. Ditunggu banget. Ya. Segera dong. Kira-kira kapan mau dikeluarin albumnya Om? Pengennya sih cepet, cuman karena kemarin ada hambatan yang mau support kita kena COVID juga. Oh gitu. Jadi semoga ya sudah cepat sembuh ya Om. Kita tunggu nih. Ya. Kita udah nggak sabar nunggu Edane. Siap, siap men. Tapi aku juga mau tanya, maksudnya secara aku kan kayak penonton gitu ya, penonton kayak mungkin mewakili juga penonton yang di rumah. Dan ternyata Edane itu adalah kan E dan E ya Om ya. Nah sebenarnya di Edane itu memang harus personilnya namanya ada huruf E apa gimana sih Om? E Ervin, E Hendra, E Oktav, sama E Fajar. Oh, jadi semuanya pakai E ya. Iya. Berarti aku bisa ikut dong, Wika. Sama dia lagi. Oke. Iya. Edane muncul tahun 90. Ya sampai sekarang 92 ya. Sampai sekarang album pertama tahun 92. Itu sampai sekarang masih aktif dan sebenarnya Edane boleh dibilang jawaranya untuk musik rock. Betul. Jadi gue kalau misalkan manggung ada Edane, di situ gue bisa apa namanya terpuaskan denger sound gitar. Kalau denger sound gitar rock, Ed Sarani. Yes. Iya beneran. Jadi boleh dibilang shredder Indonesia. Bang Ivan, beliau ini. Apa? Shredder itu pemain gitar. Kalau main gitar tuh dari ujung sini pasti bunyinya. Aku mau contohin kayak gimana sih Om? Shredder itu namanya ya? Coba Om dikit Om. Harus manggung bareng soalnya. Pengen. Ed, kalau yang mengilhami imajinasi sound gitar seperti ini sekarang, apa ada apa namanya kiblatnya atau sosok kalau di luar tuh siapa yang akhirnya membentuk soundnya Ed? Seperti ini kayak gimana? Wih banyak juga ya, banyak banget sih. Mungkin gue bisa bilang satu nama ya seperti Eddie Van Halen lah ya. Eddie Van Halen itu ya? yang lumayan mau menginfluence. Mengilhami ya. Eddie Van Halen terus. Banyak banget. Banyak ya udah. Aku lu sebutin nggak kelar. Gak apa-apa buat Edane kita siap kok 2 hari. Masih ada waktunya banyak. Iya, tapi ini masih banyak banget yang mau ditanyain apalagi aku dari tadi ya. Pas Edane perform, aku agak fokus ke belakang. Soalnya kayaknya aku kayak pernah ngeliat waktu episode kapan ada Om Fajar. Ada gitu Om Fajar. Ya. Tapi kayaknya nanti aja deh kita nanyanya. Teman-teman yang ada di rumah masih banyak banget pertanyaan yang mau kita bahas. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di One Fest bareng Edane. Kecolak semangat teriakan yang berapi. Pasir sepi yang menyelimutiku. Di Sabtu malam janjimu, tak sabarku menunggu. Walau pisau hatiku, but it's okay. Ku coba memberikan toleransiku, bikin rusak buyarkan konsentrasiku. Apakah kau merasa aku bukan manusia yang akan luput dari rasa marah? Ku akui kau memang manis, tapi kau iblis. Kau pikir kaulah segalanya, tapi maklumi kau juga seperti takuti. Walau mempesona, membutakan mata, tapi bisa ku balas kau lebih gila. Waktu menunjukkan jam 10 malam, suasana ku rasakan begitu gelap. Rasaku mengatakan tak mungkin engkau datang, tak seperti yang telah kau janjikan. Ku akui kau memang manis, tapi kau iblis. Kau pikir kaulah segalanya, tapi maklumi dan juga walau mempesona, membutakan mata, tapi bisa ku balas kau lebih wajar. Kau belum tahu diriku, tapi kau sudah siap untuk menggau niat baik diriku. Mungkin kau tak bodoh dikurisau. Kau ternyata ingkarin, kau telah mengkhianati, kau coba untuk menutupi ria kasih batasan. Gue iblis. Wah, Om Trison apa kabar, Om? Baik. Bang Trison. Aku Wika. Halo Wika, akhirnya ketemu juga. Ya ampun, Om. Bisa aja lu, Son. Gimana rasanya nostalgia ya Om ini, Om? Wah, iya. Senang banget, kayak gue main di Edane lagi kayak gue reunian budut, men. Reunian budut. Berasa kembali ke masa lalu ya, Om? Betul. Terakhir manggung sama Edane berarti berapa tahun yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu, Om? Wah, udah lama banget. Kapan terakhir kita ya, Teh? Terakhir kita di Bulungan. Ya, di Bulungan ya main ya. Gue nonton ya waktu itu ya, Teh. Itu tahun berapa, Om? Itu tahun berapa tuh ya, Teh? Bulungan tahun berapa? 2016. Iya, 2016. Berapa? 7 tahun? Iya. 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun, 5 tahun ya? 5 tahun. Wow, berarti ini baru bareng lagi ya? Berarti Om Trison di Edane album ke? Kelima. Album kelima. 170 volt. Jangan bukan 190. Bukan. Overload meledak. Jangan. Bang Is. Oke. Waktu itu diajak Om Ed tuh bikin lagu Kau Iblis, Kau Manis, Kau Iblis. Gitu tuh. Awalnya ceritanya gimana sih bikin karya itu tercipta? Temen gue tuh ada curhat sama gue. Ini anak band yang curhat nih. Seorang drummer grup yang ini keras banget sebenarnya. Tapi dia curhat dengan persoalan seperti ini gitu loh, cinta yang dibagi dua. Asik. Gimana tuh? Dulu gak pernah gue. Oh gitu ya? Gak pernah gue diselingkuhin, gue selingkuh gak, iya. Jadi karena temen curhat. Iya, gue gak bisa kasih solusi. Gue bilang solusi gue bikinin lagu aja deh. Jadi solusinya lagu. Jadi karya ya? Jadinya seperti inilah. Rocksnya masih gimana Bang Is? Rocks kabar apa kabar? Masih bergema, masih bergema ya. Cuman memang dalam kondisi seperti ini ya, gue juga belum bisa ngapa-ngapain ya. Betul. Akhirnya, lalu, karena gue bingung gue mau ngapa-ngapain, gue renov rumah aja deh akhirnya. Renov rumah. Cuman dia doang yang bisa renov rumah di masa pandemi. Iya, itu luar biasa. Hanya pelarian sebenarnya, Bang. Terima kasih banyak ya Om. Thank you Bang Yes, udah main di One Fest. Sukses terus buat Om. Sukses, sehat-sehat. Thank you Trison, thank you. Sukses. Kita tunggu lagi kedatangan Om ke sini ya. Ya udah, sekarang kita mau lihat lagi penampilan dari Edane. Om nanti bareng aku aja. Ah, ditemenin ntar gandengan. Udah ntar. Let's go. Bro, thank you. Dengan Tadinya duduk diam-diam jadi loncat-loncat, kayak gimana loncatnya? Tadi loncatnya begini di belakang. Tapi aduh, keren banget. Om, lagu ini kan masuk ke dalam soundtracknya Spider-Man ya Om ya? Nah tapi kalau nggak salah kan lagunya tadi aku dengar juga kan ada bahasa Indonesianya. Kok bisa sih Om jadi soundtrack di film Spider-Man ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya, itu gimana ceritanya? Ini kan sebetulnya dari permintaan dari Sony Music tahun itu di tahun 2004 ya. Tahun 2004 ya kita ini sebetulnya salah satu lagu yang ada di album Time to Rock. Ya. Tapi didahulukan saat itu untuk single yang dimasukkan ke soundtrack. Itu aja sih. Oh, jadi memang karena dimasukin pas ini lagunya yang ini. Ya. Oke. Ini lirik lagu dari gue. Sorry pakai gue ya. Iya. Luar biasa emang Om. Kita tahu Om. Dari gue. Terus lirik juga, lirik yang ditulis oleh Robi Matulandi dan gue. Edane dari tahun 92, udah hampir 30 tahun. Yes. Ya, 29 tahun. Udah banyak karya-karyanya, albumnya banyak, terus penghargaannya juga banyak. Pernah dapat Lifetime Achievement oleh Hammer Sonic. Hammer Sonic ya Om? Hammer Sonic. Yes, keren kan? Gak ada yang lain bisa, cuman Edane. Lo bisa cerita gak Mas Ed? Itu salah satu acara yang memang pada akhirnya memberikan kita award itu. Ya gue sih cuma bisa bilang thanks ya, kita juga nggak nyangka bisa dapat seperti itu. Itu aja sih, gue respect itu. Ya. Teman-teman metalhead di luar sana, thank you. Intinya Om Fajar, gitu. Om Fajar punten. Tapi Om Fajar boleh maju kali, aku juga penasaran pengen nanya sama Om Fajar. Hati-hati loh. Soalnya Om kemarin kan aku kan ngelihat Om kan bareng sama God Bless ya. Balik lagi ya. Sekarang balik lagi sama Edane. Nah itu gimana Om? Pasti kan ada sensasi-sensasi yang berbeda. Nah kalau Om sendiri apa sih sensasi yang berbeda dari dua band yang legendaris ini Om? Kalau Edane memang ini spesial. Jadi dari awal gue dengan Ed, kita memulai dari awal, dimulai dengan duo Edane. Kemudian gue dan Iwan diajak menjadi member. Jadi album The Beast udah 30 tahun nih kita ya. Berapa 30 tahun? Wow. Hampir 30 tahun lah. Oh my God. Nah kemudian kalau God Bless ibaratnya kalau gue pribadi bermain dengan apa ya senior gue yang gue kagumi, legend lah. Berarti itu mungkin ada rasa respect dan hormat dan segan gitu. Kalau physically ya tentunya Edane ini lebih tight, physically lebih membutuhkan endurance ya dan tight in musiknya. Kalau God Bless mungkin secara teknis dia lebih dinamikanya dan aransemennya lebih pakemnya lebih banyak ya. Banyak. Jadi kalau gitu. Secara jalan bareng sama Edane jauh lebih lama ya Om ya. Lebih lama. Jauh lebih lama. Formasi ini sudah bertahan selama 12 tahun. Iya formasi ini. Betul. Formasi ini ya. Formasi ini ya. Ada Oktav, ada Hendra, ada Ervin. Ada Ervin. Nah, gue pengen nanya nih sama Oktav. Oktav, lo gimana? Sebelum lo kan ada Mas Iwan Xaverius. Yep. Terus kemudian lo menempati posisi Iwan Xaverius dan bermain selama, dengan Edane selama 12 tahun. Lo bisa cerita? Sedih juga, tapi senang juga. Sedihnya? Karena gue ngidolain Bang Iwan. Oh, iya, maksudnya, anjir kok Bang Iwan sama Om Ed gitu. Iya, iya, iya. Ya cuman namanya udah berjalan kan, ya harus seperti itu. Ya. Dan banyak banget ilmu dari beliau-beliau. Ya. Gue dapetnya. Gitu. Oktav. Siap. Tapi emang kalau kita kulik satu persatu tuh kayaknya banyak banget ternyata yang kita belum tahu dari Edane sendiri. Banyak banget. Dan teman-teman di rumah juga pasti masih pengen tahu lagi apalagi sih hal-hal yang belum pernah terungkap dari Edane. Nah makanya kita bakal kulik lagi nih. Dan buat teman-teman yang di rumah pasti pengen lihat lagi penampilan Edane dari Edane. Langsung aja kita lihat lagi yuk. Om siap Om? Siap. Oke. Siap-siap. Langsung aja kita lihat penampilan yang spekta dari Edane. Ya. Abang-abang, aku mau nanya, kalian jual merchandise gak sih? Dari tadi lihat Edane. Iya, kebetulan Edane merchandise ada. Dan kalau mau beli pada mesti kemana? Biasanya belinya di mana? Biasanya sih diposting di IG-nya official Edane juga. Oke. Okay. Atau kalau di IG itu do_freaks. do_freaks. Nah, tuh buat teman-teman yang mau cari merchandise-nya Edane. Edane original ya, jadi kalau yang beli yang nggak jelas, kita nggak jamin. Ya. Kalau jadi yang pasti harus belinya ada di Instagramnya @do_freaks. Yes. Kalau yang awal-awal sepatunya nggak ada solnya. Bukan. Jangan dong, lecet dong. Terima kasih abang-abang semua. Banget, Om Fajar. Terima kasih semua udah datang ke One Fest. Thank you. Suatu kehormatan buat One Fest kita. Hendra, thank you. Sama Edane. Semuanya Ervin, makasih banyak. Ya. Dan buat teman-teman di rumah juga, ini Edane adalah band spesial karena dia penutup season 2. Iya, betul. Ya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman om-om dari terima Edane. Kasih. Sukses dan nantikan selalu, juga buat season 3 kita akan ada sesuatu yang baru. Betul. Ada kejutan lagi. Iya, pastinya dong. Jadi buat teman-teman di rumah, tungguin. Season ketiga akan ada apa lagi dari One Fest. Teman-teman di rumah, kita pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Wika Salim. Saya Dr. Iep alias Cliff Rompies. Dan saya Ivanka. Terima kasih semua. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Fest, Edane. Sekarang nongkrong dan banyak lagu, sering aku dipanggil guru. Bisa bikin ulah melulu di 80-an dulu. Just gerobak tanpa ganti, sambil jangan pusing-pusing. Diomelin kan berpusing, orang bilang otakku mirip. Mungkin ku radikal, hidupku akan rojak. Pertama let's go. kepentinganku, pengennya menjadi maklengku. Aku pikir mataku biru, tetapi ternyata hidup kawan terwujud. Semua berubah, tak sesederhana yang ku bayangkan. Ku lagi masa yang aku alami, cepat sejalan ku menghabiskan waktu menatap dunia. Indai ku ingat lagi cara ku ingin kembali saat pertama kali ku kenal betapa begitu indahnya waktu. Rock the daisy toe, rock the daisy toe, rock the daisy toe, yeah, rock the daisy toe. Wow. Sepertinya baru kemarin berlalu, kusimpan semua sebagai kisahku.